Assalamualaikum sahabat channel YouTube Happy Family Berikhtiar, channel YouTube-nya keluarga. Kali ini kita akan unboxing pembelian online saya. Ini dari Shopee menggunakan pengiriman GNT Express. Ini adalah paket komplit ring light. Ini di sini tulisannya ada 26 cm tripod, kemudian 21 meter, 26 cm dan lain-lain ini. Terus ada juga ring light-nya, bentuknya lingkaran ya. Jadi saya ini kan belakangan ini aktif di YouTube, meng-share beberapa video dari pembelajaran, masakan, pola asuh anak. Karena saya juga punya toko, saya juga kadang-kadang melayani penjualan online juga sebagai reseller atau dress shaper. Ternyata ketika saya membuat video pembelajaran atau tutorial tertentu, efek pencahayaannya kurang bagus. Terus saya juga repot terus memegang kamera, walaupun minta tolong sama suami atau sama orang lain, kadang-kadang waktunya kurang tepat lah, karena kita harus berbagi tugas dengan yang lainnya, pekerjaan di rumah yang lainnya. Nah, pembelajaran online juga memerlukan sekali perangkat-perangkat seperti ini supaya saya bisa membuat video pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak didik saya. Kita unboxing ya. Tolong dekat kameranya. Jadi datangnya udah lama sih, cuma saya belum sempat unboxing karena beberapa hari ini saya sibuk pelatihan guru bersertifikat juga. Belum selesai sih, cuma sekarang sudah lebih santai lah, tinggal mengerjakan tugas, mereview tugas. Jadi saya bisa buat video unboxing ini. Sahabat, apa sih pentingnya melakukan video unboxing ini? Pertama adalah edukasi. Edukasinya seperti ini maksudnya, bahwa ketika kita membeli sesuatu, kita mengharapkan barang yang kita terima itu sesuai dengan keinginan kita. Karena uang yang kita hasilkan untuk membeli suatu barang itu kan bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan. Maka kita juga berhak mendapatkan barang yang sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Keduanya adalah manfaat unboxing, video unboxing ini ya, sahabat. Jika ada kerusakan kepada benda-benda yang kita beli tersebut, maka kita bisa mengajukan klaim untuk garansi, ganti rugi, ataupun tukar dengan yang bagus kondisinya. Jadi ini yangnya. Tidak ada petunjuk penggunaannya di sini. Saya juga belum paham nanti. Kemudian kita buka yang satunya lagi. Ini kan barang pecah belah ya. Kalau kita tidak lakukan video unboxing, nanti khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak bisa menggantinya dengan yang baru. Ini dia ring feel like ya. Ini kita cek di dalamnya apakah kondisinya bagus. Ini terjadi seperti ini, kita tidak tahu. Begitu dibuka sudah seperti ini. Nih, di sini ada gambar seperti ini. Fragile itu mudah pecah. Jadi teknik pengirimannya juga harus lebih teliti dan hati-hati supaya barang yang dibeli oleh konsumen itu tidak pecah atau rusak. Kita lihat dulu kondisinya. Sejauh ini bagus ya. Sejauh ini bagus.
ini juga. Oh ya, ini ternyata pakai sejenis kabel USB ya. Ini juga ada tombolnya. Kalau tidak salah itu ada pilihan warna terang, hangat, sampai yang lebih redup. Kita cek apakah ada cara penggunaannya, use directionnya. Ternyata tidak ada. Hanya seperti ini saja. Kita coba ya. Ini cara bukanya gimana ya? Jadi lihat ke sini videonya. Jadi saya juga udah pernah menggunakan tripod yang lain. Ternyata mudah sekali rusak, siku-siku ininya tuh mudah sekali patah, sehingga memang kurang kokoh. Apalagi anak saya aktif semua, dua-duanya laki-laki, kadang-kadang dimainin sama mereka sehingga cepat sekali rusak. Kalau dilihat dari kondisi yang seperti ini kekuatannya lumayan kalau menurut saya. Cuma kaki-kakinya ini tidak ditopang oleh sejenis apa ya? Sejenis karet di sininya ya. Jadi agak licin memang tuh, agak licin. Tapi kalau dari kekukuhan dan kekuatannya ini lebih kuat. Ini bagian ininya. Mungkin ini. Ini pasang di mana tidak ada petunjuknya, saya juga bingung. Kemudian ini bisa ditarik. Ini buat HP-nya nanti diletakkan di situ. Kemungkinannya adalah seperti ini mungkin ya, nanti seperti ini. Terus di sini adalah letak buat HP-nya, sehingga video pembelajarannya itu atau video tutorialnya itu semakin bagus. Demikian dulu unboxing ini. Walaupun fungsinya belum kelihatan, ini saya juga karena kurang paham tidak ada penjelasannya lebih detailnya. Terima kasih. Nanti kita cek lagi operasionalnya. Hanya unboxing saja sekarang. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam hangat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.